Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to my channel bersama gue Dims Up. Dan di video kali ini kita akan buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah iklan atau video promosi suatu produk dengan menggunakan kain master ya. Untuk yang hanya mengandalkan sebuah smartphone atau HP saja ini. Agar bisa kalian buat sebuah promosi atau mengedit sebuah sajian promosi untuk memasukkan suatu produk. Sebelum lanjut ke videonya, silakan kalian klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Langsung kita klik icon plus ya. Langsung kita pilih aspek rasio, kita pilih 16:9. Nah, di sini sebagai contoh aja ya. Saya ingin buat sebuah promosi sebuah produk sepatu dan tempe mendoan ya. Nah, kita pilih jenis suatu produk atau gambar yang akan dijadikan sebagai iklan atau sebagai promosi. Di sini yang pertama yang saya ambil yaitu foto yang akan saya iklankan. Yang kedua saya ambil tempe menduan. Cara masuknya klik media ya. Nah, ini udah masuk dua. Di sini bebas kalian mau satu produk atau dua produk lebih pun boleh. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kalian bisa mengcustom gambar ini bagaimana pergerakannya, mau sebelah mana. Jadi yang pertama kalian klik cari icon crop, ada posisi awal dan posisi akhir ya. Posisi awal seperti itu, kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita. Di posisi akhirnya kita sesuaikan juga, apa bawain dikit. Oke, seperti ini sudah. Kita play dulu, coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Sama halnya dengan gambar kedua, kita cari item crop posisi awal dan posisi akhir. Kalian taruh situ. Posisi akhirnya kita perbesar taruh bawah. Misalnya seperti ini. Oke, jadi bisa kita cari. Tampilannya kan seperti ini. Nah, ini masih agak kurang, pergerakannya masih agak kurang, kita atur lagi dikit. Udah checklist, sudah kita play dulu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa klik di gambar yang pertama. Kemudian dengan lanjutkan memilih dengan klip grafis. Di sini kita bisa scroll ke bawah, kita cari yang namanya on sale. Di sini tersedia banyak sekali gaya ya. Dari gaya 1 sampai 8. Kita coba satu-satu mana yang bagus. Kalau nggak ada on sale, kalian klik dapatkan lainnya ya untuk mencari animasi on sale. Di situ kalian akan menemukan yang namanya toko. Kalian bisa download di dalam toko Kingmaster tersebut. Di bawahnya ada namanya on sale. Nah, kita download di pojok kanan atas ini. Ukurannya paling nggak cuma 2 MB lah. Nggak terlalu besar ya. Kalian bisa gunakan klik grafis ini untuk membuat suatu iklan di produk kalian ya. Udah kita download, lanjut lagi. Tadi sampai di sini ya, kita pilih gayanya dulu. Nah, contohnya yang nomor 5 ya. Nah, ini untuk warna bisa dirubah di sana, color 1 color ya, bukan color. Yang atas kita rubah agak kuning sesuai dengan keinginan kalian. Color 2 juga bisa ya, itu tergantung selera. Di situ ada title object yang bisa kalian tulis. Yang pertama bisa ditulis berkah lebaran.
kita pilih. Nah, berkahnya tampilnya di paling atas tuh. Selanjutnya yang bawahnya kita tulis diskon. Nah, tampil tuh. Lanjutkan bawahnya lagi. Up to. Oke. Lanjutkan lagi. Misalnya 50%. Pilih lagi. Terus kemudian lanjut bawahnya kita pilih off. Ketik off maksudnya. Diskon mati artinya ya. Nah, bisa lanjutan lagi misalnya. Untuk harga semula kita tulis 200.000 lah. Nah, karena kita udah menulis 50%, link bawah kita bikin 100.000. Itu setengahnya ya, karena udah didiskon 50% tadi. Oke, seperti ini. Kemudian paling bawah kita tulis nama produk kalian. Kita tulis sepatu Checkerman. Sudah kita klik pilih. Nah, seperti itu ya. Untuk fontnya kalian bisa ganti di sini, jenis apa bebas. Yang penting menarik ya, klik pilih. Kita sudah selesai. Kita bisa klik checklist. Nah, kalian bisa play. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini ya. Jadi akan tampak lebih keren lagi. Nah, kemudian untuk yang gambar yang kedua, kita coba kasih efek lagi. Klik grafis lagi. Klik grafisnya, kita cari on sale, kita pilih jenis atau style yang nomor 5 lagi lah. Nah, seperti ini. Kita ganti yang nomor 8. Nah, sepertinya biar agak beda. Judul abjeknya kita rubah jadi Tempe Endoan. Klik pilih. Ke bawah lagi. Diskon. Ke bawah lagi. Up to. Ke bawah lagi 50%. Oke, ke bawah lagi. Kita tulis harganya misalnya 2.000. Kalau untuk harga jangan lupa ada RP-nya ya. Menjadi bawahnya 1.000. Kita pilih. Nah, seperti ini ya. Yang terakhir untuk judulnya, kita tulis tempeku. Nah, tempeku pengingat. Kita coba play, jadi akan seperti ini tampilannya. Ini untuk masalah klip grafis, kalian bisa ganti colornya. Misalnya warnanya agak biru, nah seperti ini jadinya. Kemudian warna kedua kita pakai agak pink. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang terakhir kita tambahkan audio atau musik. Kita checklist. Kita coba play. Oke ya, jadi seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk dicontoh. Nah, di sini untuk memotong musiknya kita klik di musik, cari gambar gunting, lalu cari pangkas ke kanan, lalu di checklist. Kemudian udah selesai seperti ini, kita simpan dulu. Lalu kita ikon di share sebelah kiri, kita pilih export, klik tunggu sampai selesai.
Mungkin segitu saja bagaimana cara buat video promosi sebuah produk atau brand yang kita punya. Jadi intinya hanya membuat sebuah iklan ya, supaya produk kita menjadi laku. Mungkin itu aja dari saya, sekian dari saya.